dikumpulkan lumpia. Dengan Mbak siapa? Mbak Gia. Jihan. Berapa lama, Mbak? Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Omset per harinya berapa biasanya? Tergantung sih, kalau lagi ramai bisa sampai 2 juta. 2 juta. Kalau per bulannya? Kalau per bulannya ya 2 juta kali 30. Kalau lagi rame. Kalau lagi. Tapi mungkin cuma jutaan. Juta. Ini sabangnya ada di mana guys? Depan. Ini milik Dewe apa cuman? Enggak sendiri. Oh, milik sendiri ya? Bukanya dari jam berapa ini, Pak? Buka dari jam 8. Sampai? Kalau sampai paling lama jam 5. Cuma kalau cepat nanti jam 1, jam 2 udah tutup. Ini bisa dipesan lewat GoFood juga, Mbak? Bisa. GoFood sama ini kulit lumpianya bikin dewe apa cuman, Mbak? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Oh. Ada kesusahan enggak dalam masa pandemi ini? Kalau kesulitan enggak ada sih. Cuma kalau kendalanya itu kalau misalnya lagi kosong bahan-bahan itu sulit dapatnya itu. Bahan apa? Kalau ada sama daging ini kan. Apalagi kayak hari-hari besar kayak ini banyak cukup. Jadi yang paling susah dicari itu daging. Daging sama selada. Ini beli daging sama seladanya biasa di mana? Kalau daging sih di frozen. Kalau seladanya kita beli di kayak tempat penanaman hidroponik gitu. Khusus, Mbak? Iya.